Sobat Militer, jumpa lagi di Calon Magister. Pembelian alutsista memanglah jalan tercepat dalam meningkatkan kekuatan militer suatu negara. Namun ternyata hal itu tidak selalu benar, bos, dan bisa saja mendatangkan beberapa masalah. Nah, pada video kali ini admin akan membahas tentang tidak selalu tepat Indonesia bisa kena problem serius jika membeli jet tempur Rafale dari Prancis. Nah, pada video kali ini admin akan membahas tentang tidak selalu tepat Indonesia bisa kena problem serius jika membeli jet tempur Rafale dari Prancis. Nah, benarkah demikian? Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dulu ya, bos, agar kalian tidak ketinggalan info terupdate seputar dunia militer. Mencuatnya jet tempur generasi ke-4,5 Dassault Rafale sebagai kandidat penjaga ruang udara Indonesia di masa depan memang patut dipertimbangkan. Penempur kenamaan dari Eropa yang standing dengan Eurofighter Typhoon ini bahkan sudah mengecap predikat battle-proven saat melakukan serangan terbatas di Libya pasca konflik kejatuhan Presiden Libya kala itu. Saat itu, pesawat tempur Rafale terbang dari atas kapal induk Charles de Gaulle Prancis untuk menggempur Tripoli Libya dari udara. Sebelum melakukan misi di Libya, debut tempur pesawat tempur Rafale terjadi pada tahun 2002, di mana ia mendukung operasi Enduring Freedom NATO di Afghanistan. Kesuksesan misi ini lantas membuat India kepincut. Mengutip dari dassaultaviation.com, negeri Bollywood lantas menandatangani kontrak pengadaan jet tempur Rafale sebanyak 126 unit komplit dengan senjata, pelatihan, serta perawatan senilai $20 miliar. Wow. Selain negara India, penempur bersayap Delta ini juga digunakan oleh Mesir dan Qatar. Indonesia saat kunjungan Menhan Prabowo Subianto ke Prancis berniat memboyong penempur ini ke tanah air. Entah jika jadi dibeli nantinya apakah ada proses transfer of technology atau TOT dari Prancis atau tidak. Nah, sebenarnya memiliki pesawat tempur Rafale bakal meningkatkan otot militer angkatan udara kita. Namun jika dipertimbangkan lebih dalam, ada problem serius yang bakal dialami Indonesia jika nekat membeli pesawat tempur Rafale tanpa pikir panjang, bos. Problemnya ialah logistik nightmare. Seperti diketahui, TNI Angkatan Udara memiliki segudang alutsista gado-gado atau campuran, bos. Mulai dari T-50I dari Korea Selatan, Hawk-109/209 dari Inggris, F-16 dari Amerika Serikat, dan Sukhoi Su-27-30 dari Rusia. Untuk merawat pesawat-pesawat itu, TNI Angkatan Udara memiliki depo pemeliharaan atau depohar agar setiap unit pesawat tempur dapat beroperasi dengan optimal. Macam servis, pergantian spare part, turun mesin hingga mid-life upgrade atau MLU dilakukan di depohar. Nah, bayangkan saja bos, dengan 3 jenis jet tempur dari 4 negara, depohar harus kerja keras agar setiap unit pesawat siap pakai untuk menjaga Indonesia. Dan ingat, pembelian suku cadang pesawat tempur tidak semudah yang kita bayangkan, bos. Harus pesan, antri dulu, dan ongkos kirim sangatlah mahal. Apalagi Sukhoi Su-27 atau Su-30 TNI AU. Jika mengalami perbaikan berat, maka harus diangkut dengan pesawat kargo menuju Belarusia untuk perbaikan di sana, keluar ongkos lebih mahal lagi. Itu baru deretan jet tempur TNI Angkatan Udara, belum lagi pesawat lainnya macam C-130 Hercules, CN Series helikopter hingga Boeing 737.
Ambil contoh negara Malaysia, di mana jet tempur mereka juga gado-gado bos, macam Su-30, MiG-29, F-18 Hornet, dan Hawk 100 atau 200. Hanya 4 unit saja Su-30 Malaysia dari 1 skuadron yang bisa terbang saja bos. Untuk MiG-29 mereka sudah menjadi mumi karena grounded semua, lantaran tak mampu merawat akibat logistik nightmare dan tak adanya biaya. Penyederhanaan jenis pesawat tempur dirasa perlu agar tidak membingungkan dalam hal perawatan. Maka sangat-sangat harus dipertimbangkan pembelian pesawat tempur Rafale oleh Indonesia, karena kesiapsiagaan sebuah skuadron ialah tingkat readiness unit alutsista mereka yang sangat tinggi. Bukan hanya kuantitas, namun tak bisa optimal ketika dioperasikan. Nah, bagaimana menurut kalian sebagai pengamat militer jalanan? Oke, cukup sekian video kali ini. Silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar ya bos. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam.